Teteh, ayo teteh balik ke mana? Bade Uwi. Bade Uwi? Iya. Kalah warga kasar. Bade Uwi. Iya. Tiap kadang hari? Kadang dua minggu sekali atau seminggu sekali. Oh. Tapi itu ninggal, Yos? Ayo. Kapal lima aja jalan? Kali dia. Kali dia, iya. Oh, memang warga kasar. Kalau akses yang lewat kebun itu memang ngelewatin kuburan ternyata bener. Lagi jalan-jalan, kasar sebenarnya jalan-jalannya di ujung kampung. Ternyata ini berbatasan langsung dengan tanah perhutani. Alhamdulillah, kasar ketemu seseorang dari Gunung Tilu. Bulan? Gunung Tilu. Di mana? Gunung Tilu. Oh, ini ya, kasar. Ternyata kita tuh ada di samping Gunung Tilu nih. Ya. Nah, belah sekarang udah bisa dihitung nih. Nah, satu, dua, tiga. Gunung Tilu itu artinya Gunung Tiga, warga kasar ya, dalam bahasa Sunda. Gunung Tiga. Ayat Tilu nya. Belah sana nate, iya nate. Cibidai, Gamung. Cibidai, Gamung, Pengkeren nate. Pengkeren nate. Oh, eh bapak mah asli orangnya? Asli, aduh. Bapak saya teh bener? Pak Iwan. Pak Iwan. Oh. Bener. Ah, Pak Iwan mah asli orang dia aja. Asli. Nah, kan ya Pak Iwan cakap ke Gunung Tilu ya. Kantos tuh naik ke gunung nggak? Kantos. Alhamdulillah. Dia udah kayak tos sabar tahun di dia? Abi mah di nya bubuhun di dia gitu. Di bubuhun di dia. Oh, ini warga kasar. Kita ketemu sama Pak Iwan di sini. Jadi kebunnya lagi ke mana nu bapak teh? Lagi ke Lebak teh pak kali itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ke Lebak. Obat dan wae kopinya. Ah, iya mah. Bawang. Camuk beruk wae. Camuk beruk. Kopi. Nah, entah camuk buruk teh di serba ada merenya. Serba ada, ya luanca, ya cengek, ya bawang daun. Kebun serba ada. Siap. Bagaimana mengah? Abi pada terus dia yang ninggalan hal suasana di kampung ini. Mul. Ya, Kasar tadi Kasar udah ngobrol-ngobrol sama Bagaimana ini ada jalannya kita kemana ya? Ini gitu ya? Ini mah kuburan nih warga kasar. Udah ada hewan juga nih di sini. Punya warga kayaknya nih. Soalnya ada kalung. Tuh. Kita kemana ya? Kiri aja gitu. Si. Nah, serem juga ya warga kasar kalau dikelilingin gini. Nah, ternyata kalau kitanya agak ngancem mah aman-aman aja warga kasar. Ini kenapa Kang Asar jadi dasar kekuburan gini warga kasar? Salah, nggak apa-apa. Lanjutin aja, ada jalannya mungkin di sini. Nah, di sini warga kasar ya jalannya. Allah Akbar. Teteh, ayo teteh balik ke mana? Bade Uwi. Bade Uwi? Iya. Salah warga kasar. Bade Uwi. Iya. Nengokin anak. Kekuburan. Ini jalan sini agar cepat sana. Oh jalannya, jalannya. Ya Allah. Ayo jalannya barusan kemana? Dari sana. Emang ayo jalan kan ya? Ada. Jalan. Di bawah situ tuh jalan raya? Iya, jalan biasa. Oh jalan biasa. Mereka kasar teteh. Abrak-abrakan ke kebon teteh? Iya, abrak-abrakan. Nih naon sananya coba. Dia ame gancang. Ya soalnya ya pernahnya di kuburan rewas. Terus nyebatnya ada uwi kan abis itu rewas. Iya ninggal murang kali. Oh baru ninggal murang kali. Nah itu paling mana gitu? Kali di nya. Ayo cita teh ya uwi damal. Iya uwi damal. Oh ayo kadanya seberapa hari? Tiap kadang hari? Kadang dua minggu sekali atau seminggu sekali. Oh. Tapi itu ninggal Yos? Ayo. Kali paling mana jalan? Kali dia. Kali dia siap. Oh, memang warga kasar kalau akses yang lewat kebun itu memang ngelewatin kuburan ternyata bener. Duh, kaget. Abah, kemana Abah? Di kebun. Di kebun. Iya. Saya kata, mangga Abah. Punten nanya. Mangga, Abah.
Kalinyasar. Memang aksesnya dilewatinya, akses yang dilewatinya tuh banyak kuburan. Ternyata Kang Asar tadi salah arah sih sebenarnya. Harusnya ke arah sebaliknya ke sini. Nyangkut banget. Eh, caranya di mana? Di warung lobak. Di warung lobak. Emang Bumi mah di warung lobak. Entem di Uni Toha. Di Uni Toha. Iya. Katanya tinggalnya sama mertua nih. Katanya. Teteh mah resep ngabrak-abrakan padahal ayah jalan raya nya di handap teh. Ya Allah. Melihat si teteh aja yang orang sini udah serem nih warga Kasar, apalagi kita yang lagi. Ini warga Kasar mohon untuk warga Kasar yang berada di kota ataupun di desa mohon berhati-hati ya, karena sekarang cuaca udah mulai berangin ya. Sebelum kita lanjut, jika warga suka dengan video Kang Asar, silakan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, ini warga Kang Asar udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, merang kali ini? Nuhun. Oh, alhamdulillah. Jadi oke. Siap dilebat. Mangga, mangga, siap. Sarang tetesahan yang bete itu? Iya. Teh Ira, tuh warga Kasar, kita udah ngajak ngobrol aja dari tadi belum kenalannya. Gimana ini teh? Ah, di sini. Iya mah saha nenena. Oh. Ada saha ada nak namina ya? Muhammad Agra Setiawan. Muhammad Agra Setiawan. Ah, dulu bet sama. Waalaikumsalam. Oh, jadi bener saat di mah jangan kira teh sarang nenekna gitu. Tuhun, sarang abi, ya saat di mah. Alhamdulillah. Kami teteh saat di mah di apa di damang. Ya. Hari itu sampai 2 minggu sekali. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Oh, kumaha rineh-rineh apa intinya ya. Gitu. Cara gini padahal mana wite beri miring sarang cara gini ada. Itu ngejemput ayuna. Oh ayuna aja. Biasanya tapi sok sarangan lupa mi ya, di bumi ayah batur mah. Ya sudah bergasar kita ketemu tadi. Ayah teh Yuswana sabaraha tahun? 4 tahun langkung. 4 tahun langkung. Mohon. Mungkin naon ieu teh ngawitan di sana. Luka kenaon. Kan biasanya 4 tahun teh menuju pas biasa kamu mana nya kalau 4 tahun mah biasanya kenalan tak teh pas katos di Parios teh katos kenalan sih di dia sana teh sarap lah gitu sarapnya nya ay ngawi tanah kenalan teh karena pecah ketuban oh penyantun istilahnya mana keracunan. Ini mereka rasa ternyata bukan hal sepele ya yang namanya keracunan ketuban teh bisa menghambat pertumbuhan dan juga saraf motoriknya teh terbatas mungkin ya. Dan tadi pas lahir teh memang pas lahir ketinggal tanda-tanda na gitu. Ya ayah seberapa bulan ketinggal kina teh berbentuk kayak bendu. Enak kayak itu teh enak itu masih kena. Oh, mulu. Pas menu gitu, bentuk. Tapi ayah mah kehalangan ku rambut, jadi tinggal. Oh, iya, enak. Ayah rambutan enak mah, gagananya. Terus namun di genteran teh asal nama itu ngerespon, tapi ayah mah ngerespon. Ayah mah ngerespon. Itu di salah res nama, sarapnya ada, tapi lemah. Iya. Pendengaran masih, alhamdulillah, jalan mainnya pendengaran. Intan ya tete, kalau gerak sari intan geraknya paling kumaha we? Kiya we, kerjah mah iya we.
Iya biasa aktif, biasa menuju menuju ya mah menuju menuju seserian mah. Eh seserian mah biasa ada. Seserian mah biasa. Iya, seserian mah biasa. Mun kalau nyarios paling kan rada susah gitu ya. Mulai yang tuang paling gede enggak kalau dikituan panangan bikinnya panangan tadi kayak kia kadi ya mohon jadi ini perjuangannya si teteh akhirnya berjuangkan sanggo panitia sanggo barang tuang nah kasar mohon mohon dan ternyata kesabarannya oke di dia kalau ibu mesti di dinten kalau kamu mana? Kalau kamu mana kia, weh. Si bapaknya pengintaran itu di dalam. Si bapaknya hari ayah damal, itu ayah damal sama Sami, weh, sarang ibu kia. Oh. Iya, weh, mercantankan murang kali. Oh gitu. Tuang nanawan oge ibu teh. Oke, saling nantinya ibu anu ngasuh na, weh, dan teteh anu milarian kan iya na. Mungkin gitu. Artos na, ya tehnya. Di damal di mana teh? Di Runer. Di Runer. Alhamdulillahnya ayah pinter kanggo sasasi-sasasi herning itu nak mengalami pinter nembete mau menuju milarian jalan nembete apa penak sang si teteh kira di kuburan apa penak nate nembete rada rewas nyebatkan badai uih deh abis tehnya tapi ada siang-siang sore abis teh teh beli ngimpen abis teh nate nyampenya alhamdulillah uih teh kadia gini kan teteh teh ya mau pinter aya rezeki kalau dede pinter de agra maka ditampi atuh ku ibu bari ku ibu nama kasiron atuh amin 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 sing lakung teh sakieun amin amin anana. Amin atau ibu oge di dia sing sehat amin de agra oge dataya nu teu mungkin kudu ati abi mah sing angel tiasa sehat sarua pas pertos mareng kali sanesna nya amin tetehnya insyaallah si teteh ya tuh mohon pisan atuh ya sami-sami ya teteh mohon ya ha. Amin, amin, sami-sami. Insya Allah, perkawis kesabaran mah terkadang abis belajar lah, kadahan lagi abis belajar kasih teteh, sarang ibu lah, soal kesabaran menyatanya. Mangga atuh ku abis diganten lah, bu, diganten lah teteh, mangganya. Betul terus diwagal abis diganten, nyak, sami-sami. Diganten lah abisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.